Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi bersama saya Koswara, masih di channel Sulul Farm. Oke sahabat, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai update perkembangan tanaman cabai rawit yang sudah saya tanam di beberapa video sebelumnya sobat ya. Nah hari ini sahabat, cabai saya ini sudah memasuki usia 70 hari setelah tanam sobat ya. Nah bisa kita lihat ini sudah memasuki masa generatif ya, atau masa pembungaan. Nah di sini sudah kelihatan sobat ya bunganya. Nah seperti ini sobat. Nah oke sahabat ya, untuk perawatan hari ini seperti biasa saya akan melakukan rutinitas, yaitu pemupukan dan juga penyemprotan insektisida serta pupuk daun sobat ya. Nah sahabat ya, untuk jenis pupuknya sahabat, saya akan menggunakan dua jenis, yaitu yang pertama NPK Mutiara 16-16-16 sahabat ya, dan juga kita akan campur dengan KCL sobat ya. Nah kita akan campur dulu keduanya sobat ya. Nah ini ada sekitar 20 tanaman, kita berikan NPK nya 10 dan juga KCL nya 10 sobat ya. Kemudian kita campur sobat. Nah seperti ini. Nah kita langsung aplikasikan sobat ya. Jadi untuk cara aplikasinya kali ini saya tidak menggunakan sistem cor, tapi akan menggunakan sistem tabur sobat ya. Nah kita tinggal taburkan saja sobat ya, di sekitar tanamannya seperti ini. Oke sahabat, saya selesaikan dulu pemupukannya. Seperti ini pupuk NPK Mutiara dan juga KCL ya. Oke baik sahabat semua, kita akan lanjutkan lagi untuk perawatan selanjutnya ya. Mungkin besok atau lusa kita akan berikan penyemprotan insektisida dan juga pemberian pupuk daun. Oke baik sahabat, kita lanjutkan kembali perawatan tanaman cabenya ya. Setelah kemarin kita lakukan pemupukan ya sobat. Nah ini belum terkena hujan nih, pupuknya masih kelihatan sahabat ya. Oke sahabat, saat ini kita akan memberikan penyemprotan insektisida dan juga pupuk daun sobat ya. Nah oke sahabat, untuk insektisidanya masih sama ya sahabat, saya menggunakan insektisida dengan bahan aktif Revenopos ya, dengan merek dagang Kurakon sobat. Ini dosisnya 1 sampai 1,5 mili per 1 liter air. Dan juga untuk pupuk daunnya masih menggunakan Gandasil B sobat ya. Nah ini untuk spesifikasinya ini sudah saya jelaskan di beberapa video saya sebelumnya ya sobat. Nah untuk dosisnya ini sekitar 1 gram ya per 1 liter air. Oke sobat, kita buat dulu larutan pupuk daun dan juga insektisidanya.
selesai sahabat ya. Nah ini pemberian pupuk dan juga penyemprotan insektisidanya. Nah, bisa kita lihat ya, ini sudah saya semprot. Nah sobat, saya ini melakukan penyemprotan di sore hari sahabat ya, karena kebetulan cuacanya bagus ya, jadi kita tidak khawatir terkena hujan nih sobat. Oke baik sahabat tani semua, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya ya, biar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.